أستغفر الله وأتوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Kata dia, hari ni terlupa kita pergi jemput ambil hak lain. Tak apalah, kita guna dengan melalui telefon. Guna dengan melalui telefon. Tak apalah, kita harap maaf. Kata dianya, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata khamsun yufdir nassaimah. Kita ni dia baca as-siyam, ada satu riwayat as-sa'ima. Khamsun yufdir nas-siyam. Ada al-kizbu. Satu. Yang kedua wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminul kazibu wal-nazaru bisyahwatin. Kalau tengok di sini tu dah tu kita dah puasa hari ni tu, jadi haulah orang panggil bahasa Thai kata siang puasa kita tu. Supaya orang naik mutu derah. Naik mutu derah pas pula nak hujan gapo tega. Lekok tu pula dah pun patah. Hujan lebat, mutu derah, tangi baru. Siang orang panggil. Dah cuba kita tengok arti dia. baik. Kemudian kata dia, artinya kita buat dulu lima perkara hak Nabi kata yang membatalkan puasanya. Sini ulama dia ada kira lah.
Ha, ia ada kira di segi hadis ni adakah hadis apa? Ia panggil sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu' ke. Ha, jadi banyak banyak macam haji ni. Tu dia ni hak kata, hak kata maudhu' pun ada. Ha, hak kata dhaif pun ada. Ha, jadi kita kena buh ginilah kita katanya wala in sahha, kita buh gitu. Sekiranya kalau hadis ni hadis sahih, buh gitu. Kalau hadis ni hadis sahih, apa nak kata eh? Ha, cuba tengok Nabi kata membatalkan puasa itu lima perkara. Tak ada kira sama ada puasa hak wajib, puasa sunat, nazar, tak nazar, tak ada kira. Ha, bila kita buat lima perkara ni maka hukumnya batallah puasanya. Eh, mana weh? Hak kita dak mengaji le fiqh ni bukan hak ni. Okey. Hak mana hak kita mengaji le fiqh? Ha, royak tadi. Yang pertamanya al-kizbu, dusta. Pia pandai royak kata dusta ni gapo? Ha, dusta ni gapo? tu dia deh. Dusta ni gapo? Dusta ni mana kita khabar lah, kita ikhbar cerita kepada orang tidak betul dengan wakil. Ha, tu dia panggil dusta. Mana perkara tu hijau, kita kata merah. Benda tu merah, kita kata putih. Ha, tu mana dusta. Tidak mutabakah. Ha, dengan diri perkara eh. Jadi benda sifat lagu ni, pas kita pergi royak sifat lagu ni, orang panggil tidak mutabakah. Ha, adamu adamu mutabaqati hukmil khabari lil waqi', tidak ada mutabaqah hukum khabar tu dengan waqi', bagi waqi'. Ha, tu dia ni kena jagalah. Sebab orang panggil dusta ni orang panggil ia pergi kepada jahat, ia pergi kepada jahat. Jadi mana kita ada puasa, ha, tu elah dak kita ada puasa, tiba-tibanya gi dusta, gi bohong. Bohong dia bagi pula, ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala haram. Kita ambil hak kata haram, bohong dia. Pas kita ada puasa, gi bohong. Apa nak kata? Tengok pada zahir lah, batal puasa. Ah, kalau gitu bila batal puasa, pas kena qada. Gitu. Ah, hak nilah ulama kita bincang ni. Jadi kebanyakan lah dia takdir lagu mana. Sekiranya kalau hadis ni sahih, kalau sah kata hadis sungguh, orang panggil ditanggung di atasnya bukan batal puasa, batal pahala puasa. Ah, kalau batal puasa kena qada. Ya itu. Ah, lana ayahlah. Kita dak puasa sebulan ni ada hak silat ke apa gitu, bohong ke apa tak? Eh, kita silap pergi bohong pergi berapa. Kebetulan demo mari nak buta duit. Kita baru jual lembu masalah. Ha, ialah minta ha, duit nak pakai duit sultan leh 20 ribu. Ha, tak ada. Eh, tak ada kan nak jual lembu kemarin. Ha, dia. Orang okay, panggil tak ke dusta ke dia. Jadi hak ada, gi kata tak ada. Ha, jadi hak ada gi kata tak ada. Dia panggil dusta leh. Pas kita ada puasa, ha, dalam hadis ni kata yubtidna, membatal ia akan puasa. Jadi dengan sebab dusta batal puasa. Ha, jadi berat lagi tu. Lalu tu ulama kita tanggungnya batal akan pahala puasa. Makna diri puasa tak ada kena qada lah. Hak ni dah Nabi kata rubba, banyak sangat kam min saimin, berapa banyak daripada orang puasa tak dapat malaikat bolehnya al-dahganya al-lapa al-ju' wal-atsh, bolehnya dahga, boleh lapar dahga. Ha ni dia puasa tapi dia amal dengan benda yang diharamkan, mana dusta. Ha, tu dia pihak tu. Kalau dusta hak wajib tu lain. Ha, tak ke? Tahu tak pergi pihak bohong tapi wajib. Mana kalau tak bohong dosa?
Bila kata wajib dusta, tak dusta haram. Ada ke tak pihak? Tahu lagi mana hak mana? Tak ada nak wajib ada. Hari ni kita terlupa kita pihak weh. Kita baca dalam telefon ya. Leh. Gini pihak ni hak haram gini. Hak haramnya apa panggil? Wak panggil mengumpat hak wajib. Mengumpat hak wajib supaya kita katanya pihak ni dia puasa. Bila pihak puasa, dusta ni membatalkan pahala puasa. Hak kata batalkan pahala puasa dia, mana dusta hak yang haram. Ada perkara dusta hak wajib tak membatalkan. Alah ni hak wajib, wajib kena bahang, tak bahang berdosa. Ah, payah cari pihak lagi. Ha, misal katanya ada orang mari seluruh masuk dalam rumah. Itu ayah dia, moga dia pihak tak kenal demo ni. Dia mari serah tu, dia hunggar letih dia pun mari minta nak menusul dalam rumah kita. Itu ayah dia minta sekejap dan minta masa dia setengah je. Sebab saya ni orang dah turut di belakang, orang nak buat saya. Kalaulah mereka nampak saya, saya ni pada adat kata mati. Ha, orang tu tu kebetulan pihak dia buka pintu siap dalam rumah. Tak tahu kata orang tu nak mari, minta izin masuk berupah ke dalam. Duduk lah setengah je. Siapa mari? Cerangoh mari. Haa, dengan kabin lah. Dengan emcik si kau kata lah. Haa, mari bak tu mari tanya. Itu ayah dia nampak dia. Orang lah tu lah tu lah tu lalu kok ni. Haa, pihak nak jawab ke mana? Duduk lah rumah pihak dah. Ha? Tapi orang mari tanya. Nampak dia orang balas tu. Tinggi tu. Rambut lagu tu. Baju cat tu. Lalu kau ni ayah nampak ke tak? Ya, tanya pihak gitu. Pihak nak jawab lagi mana? Ha, pihak dah luar. Orang dah dalam tu. Ha, tak ada nampak. Pak pihak nampak dah tadi. Ha, tu orang panggil bohong tu. Ha. Ha lah, ia tanya nampak ke tak lalu kau ni? Pak pihak nampak tak nampak nak dalam rumah kita? Jadi makna kata bohong lah pihak, bohong lah gini. Tak ada bohong dia tak nampak ah. Tak nampak kerana muka hak nampak. Giroyat kata tak nampak. Dia tanya nampak ke tak? Itu ayah dia orang rupa tu lalu kok ni. Pihak kata tak. Tak kerana nampak dalam rumah. Tentu kita izin masuk dalam rumah kita. Hatu mana dusta. Orang panggil lagu tu. Bila eh? Ha bohong, ha bohong. Tak bohong kena tak benar tu. Saya nampak dululah. Tukar masa dia tanya. Ah, ya dah nak belum pada tu. Bukan nak tukar tanya tu sangat-sangat dah mana. Tukar tadi sani-sani tu nampak ke dak? Mana kita nampak? Bila kita nampak, kita kata tak nampak. Hati panggil dusta. Maka dusta lagu tu tu pihak wajib bukan sunat dak, bukan haram dak. Wajib kena dusta. Tak dusta berdosa. Ha, tu nak ayat kata hak wajib hak tu. Kalau tak dusta, dosa. Ha tu. Ni kata wajib kena dusta. Tiba-tiba hak puasa. Puasa sunat, puasa wajib katalah. Pagi bohong lagu tu. Kurang dah pihak batal dah puasa. Ha dah batal. Wak ampun hak dusta, hak wajib je kata. Ha. Wajib. Kalau tak dusta berdosa. Ma yu'aqabu. Ha tu. Ala tarqis tu wajib. Diseksa atas meninggalkan. Kalau tak dusta, dosa. Kalau dusta tu barulah boleh pahala. Mana wajib? Ha tu wajib. Ha tu mana wajib eh? Mana diberi pahala atas kita mengerjakan. Diseksa atas meninggalkan. Tu wajib. Ha tu dia. Kalau kita buat dapat pahala. Kalau tak buat dosa, hati hak wajib. Kalau hak haram je buat tu berdosa, tak buat tu baru dapat pahala. Ngikut janji, apa panggil lagu tu. Ada juga tak ada pahala pun. Kita buat dah hak wajib tapi tak dapat pahala dah. Ha, tak ada ikhlas, tak ada apa, tak ada pahala. tu dia pihak ni. Nak berhenti ke pihak kata kita ni, adakala wajib kena bohong, wajib sunat bohong, ada juga. Dia hak sunat. Biar ada puasa. Biar lagi bohong hak sunat. Tak apa. Mana weh. Dua orang tu lah. Duk berkelahi tu. Gak ambuh. Ha lah.
bila nak baik gantik-gantik dua orang tu tu ha, siap gapo ha, Khalid dengan Bakar tu eh duk kelahi siapa bila nak baik gantik dua tu pas kita guna tu setor pihak tak apa tujuan nak buat demo tu baik dua orang tu tak ada apa ha tu dia deh. Ha, jagalah tengok pada zuhir hadis ni gak makna kata orang yang puasa tu kalau dia gi dusta hak haram maka rusaklah pahala puasa dia. Tu dia. Ha ni dusta deh makna hak wajib tak apa hak dah hak haram tak boleh. Tu dia. Nabi kata kan Nabi hak. Ya gu dusta ni benar dak ke? Sidik. Ha, kita mengaji sidkun, sidqin. Gu benar dusta, gu dusta sidqin. Alaikum bisidqi. Nabi kata, lazim olehmu dengan benar. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Kerana benar tu membawa gi kepada bir kebajikan, kebaikan. Benar membawa kepada baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Bir membawa gi kepada syurga. Apa nak ayat? Jadi dengan sebab dusta ni dengan sebab benar ni membawa gi kepada syurga. Dengan sebab dusta ni membawa gi kepada neraka. Ha, ada ayat ya. Tu dia deh. Ada gantik-gantik kita ni dak ke? Kita nak bohong hari-hari ni banyak ya weh. Ha, tapi dia berkecek masalah orang puasa. Apa kata jika dia dusta? Ha gitu. Ha nah, lagu tu baik. Wa iyyakum wal kizba fa innal kizba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Ha tu jahat orang panggil. Dengan sebab dusta pergi kepada jahat. Bila jahat membawa pergi kepada neraka. Ha tu dia. Wa ma yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Tu dia deh. Ada-adanya orang tu selalu dia ada bohong dah. Ha tu dia deh. Dak bohong-bohong akhir-akhirnya sampai pergi kepada kadzab. Ha kadzab mana yang dusta. Baik dah. Wa iyyakum wal kadhibah satu baris wa iyyakum wal kadhibah fa innal kadhibah yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ha, wa ma yazalu ar-rajul apa dia panggil yakzibu wa yataharra al kadhibah hatta yuktaba 'indallah kadzdzab. Apa nak ayat bihat tu? Ya bohong semua tu akhir tu bet nama selaginya kazzab yang amat dusta. Ha tu takut. Ha bihak tahu tak dajjal-dajjal tu gapo? Dajjal. Gapo bihak dajjal? Akhir zaman akan keluar dajjal. Ha dajjal tu gapo? Makna dia gapo dajjal? Ia amat dusta yang amat bohong. Oh, tu makna dia, pengertian dia dajjal. Artinya yang amat dusta. Tak dusta kerana dia tu mengaku Tuhan. Ha, dia mengaku Tuhan tapi orang mukmin dia ia tak mengaku supaya dia mengaku tu. Ia tulis di dahi dia kafir. Ha, bihak nak dak masa tu, masa dajjal tu bik nak dak? Satu hari supaya setahun. Ha. Lepas pada tu sebulan. Lepas pada tu seminggu. Lepas pada tu biasa. Satu hari masa dia tu bik tu seperti setahun. Mula-mula. Jadi makna kata kita kena semaya masa tu tu semaya lagu mana? Semaya kena tengok je. Kena tengok je kan? Sebab ia masa dia panggil lamu, lamu. Ha, kena semaya. Dalam semaya subuh, cara subuh, semaya zuhur, cara zuhur. Sebab ia setahun tu, sehari tu.
Ya kita dok mengaji lah ni sehari 24 jam tu sehari semalam. 12 jam tu sehari gitu. Mudah-mudah. Ha, sehari semalam 24 jam. Tapi masa dajjal esok sehari tu sama dengan setahun. Ha, apa tu? Apa tu kita nak semaya lagu mana tu? Kena kira dengan jam. Masuk lagi tu hoi. Ha, masuk dah. Masuk dah. Ha, tu dia deh. Ha tu kena orang hak masa tu tu kena kira lah. Orang hak masa tu tu kita tu belah tak ada dah. Mati dah kita ni. Ha, kebihat nak sampai situ. Tak ambuh. Tak ambuh. Buat gapo mati dulu. Ha. Ha, he tu ha. Kalau agak kata dajjal nak tubik pakai matilah. Boleh ke berdoa lagu tu? Boleh ke berdoa minta mati gitu? Boleh tak? Boleh. Apa kata tak boleh? Tak boleh tak ada sebab. Tak ada kih pun. Ha, tak boleh. Ha. Kalau ada kih tak apa. Tengok orang-orang dulu. Eh. Ya Allah akan matilah kami sebab kami tak tahan dengan fitnah agama. Dibenarkan, disuruhkan kata Quran makhluk. Quran makhluk. Kami tak tertahan dengan fitnah agama. Ya Allah akan matilah kami. Mati. Doa berat mereka. Mereka sapa dengan Allah. Mereka takut punah dia. Dia mati tak punah. Dia kena mati. Ha, kalau duduk pun kena mati. Doa minta mati. Asal tak boleh. Asal tak boleh. Malaikat jika ada perkara yang membolehkan. Maka pada ketika itu boleh. Sebab fitnah pada agama. Maka dajjal ni fitnah besar semualah dia. Itu nak rakyat kata dajjal. Maknanya ia amat dusta. Jadi ya deh. Allah iyyakum wal kadziba wal kizba kadziba. Jadi ya. Habis. Kita dah baca dah telefon je bahak ni. Jadi ya. Satu dah. Yang keduanya, gapo? Wal ghibah. Yang keduanya mengumpat. Nocik kita kala gemih ni. Dia panggil gapo mengumpat bahak. Mengumpat. Kita dah puasa. Lepas tu pergi mengumpat. Ha, tu. Batal puasa. Yang ni batal pahlaw puasa tu. Orang panggil gapo sini mengumpat. Bahau. Ha, bahau tu dusta. Bahau tu dusta. Hak saat ni mengumpat. Tak nak nak royak. Royak ha orang hak sungguh. Royak ha dia hak sungguh. Tapi tu yang beci. Tu mengumpat. Ha? Bek tu nak royak tu. Royak ha dia hak sungguh. Tapi dia beci. Mengumpat. Ha? Lepas tu biar ada gamuk-gamuk. Mana mengumpat? Dia bercuri sungguh. Ha, lepas tu? Ha, dah lah bercuri. Royak apa? Ya, ada pula ada sebab gapo kita royak gapo-gapo tu. Eh? Kita beci dia. Ha, suku. Hak tu suku. Nak royak kata tak boleh mengumpat dulu. Hak tu. Hak tu semula lah hak tu. Misal kata behak ni kepala bubuh buat lolok. Behak bubuh mati eh. Ha. Lepas tu kita kata, bubuh lah kau dah. Kau ni aku sorang je. Tak ada bubuhnya behak. Bubuh, belah, bubuh, bekuk, bubuh. Ya dia kata kau orang. Ha, mengupak ya kepala bubuh. Ha, bubuh sungguh tu mengupak. Ha, siap behak ni. Hak sungguh dia panggil mengupak behak. Kalau tak sungguh dia panggil bohong. Hak tak sungguh dia panggil tuduh gitu. Orang tak ada berzina. Kita kata berzina, ha dia panggil tuduh lagu tu. Ha, dia sungguh mengupak. Ha. Tapi hak nak ke mana? Ah, awak gamuk gitu. Gamuk tak boleh gamuk. Awak gamuk, gamuk tak apa. Ha. Ha, gamuk je tak apa kita. Ha, bukan. Hak sungguh tu lah dia panggil mengupak. Kalau hak tak sungguh, dia panggil tuduh. Gitu lah. Ha, ha, hak ni kita boleh beki masyarakat kita sikit-sikit lah. Beki kan?
Setengah orang kata, aku ni tak ada mengupak. Hak sungguh pun aku bukan tak tahu. Dia kata, aku tahu sangat dah. Kata mengupak ni berdosa. Hara, aku tahu. Cuma aku nak royak hadiah. Dah kalau tak royak, mu tak tahu. Ha, kita pun, oh, molek juga. Molek juga. Lepas tu royak, royak. Habis sampai kita lah pihak tu. Ingat molek pihak. Hak benar dia panggil mengupak. Hak tak benar tu bohong. Kita memakai tak apa, kita banyak kita nak. Ah, hak tu suku, hak tu suku. Hak tu belum kecek lagi hak tu. Kalau gini pula pihak tu. Orang mari nak cari menantu, buat lolok ya ni, buat lolok ya. Neh. Mari tanya pihak, budak tu kita nak. Budak tu nama sikit-sikit Hendon. Ah, nak. Walalah tu kita nama Abdullah. Tak sah ha? Pihak kata tak sah. Kalau budak tu tak sah ha, apa? Eh, saya kenal pihak budak tu, saya kenal, saya pernah dah ha, berjumpa dengan dia, biasa berkecek dengan dia. Biarlah hal lepas dah, biarlah, tak sah lah. Apanya pihak? Bawa tahu Abdullah dia tak tahu, Allah tak tahu, tapi saya tahu dah kok mananya. Sebab saya nak sungguh dia, dia pun nak saya, dia setuju dah dengan saya, saya setuju dengan dia. Dah gini. Pak kena royak lalu ke? Apa tak royak? Tak tahu. Muka kita nak pakai dia, bukan nak pakai dua hari. Kita nak menikah dengan dia dengan Hendon tu ke? Behak? Nak menikah bukan dua hari sampai mati nak duduk dengan dia. Dengan. Tapi behak tahulah. Perakuat. Behak tahu. Perakuat di belakang ni tu. Mari nak royak. Mari nak royak. Behak hari Abdullah pergi royak. Gini ya. Aku ni bukan gapo dak, aku ni dak saya kemung sebab mung ni orang molek. Mung orang ni orang begitu, orang tak punah perawak lagi mung ni. Dia punah dah perawak. Gini royak 1 2 3 4 dia tak tahu tu. Kalau Hendon tu tahu behak dak royak perawak dia tu, dia murih dak ke behak. Ah, hamba apa dapur. Ha, dia royak sungguh ha. Ha tu, behak dak mengupak dia tu. Mengupak dah. Ha sungguh. Ya dah hak sungguh tak ni. Oh ya sungguh gini. Mapa ngupak pihak tu tak berdosa. Wapo tak berdosa? Sebab pihak nak jaga kita takut jatuh punah. Takut kita ni punah serupa dia. Ha, dia panggil mengupak tapi tak haram sebab nak jaga kawan ni takut punah dengan sabit dia. Dia punah dah, mu tak salah, tak ada dengan mu. Tak ada. Kalau mu tahu mu tak ambil mula lagi dah. Mana mu tak tahu, mana aku tahulah. Pihak kata saya tahulah. Kalau Abdullah tahu, Abdullah tak sanggup mula lagi dah. Sungguh cuai comel, suku, kecek, pandai, suku. Tapi ada hal lain pula. Hak Abdullah tak tahu. Maka ulam fiqh katanya, ngupak lagu tu tu tak haram. Itu je. Tak ada sebab nak jaga kahwin ni takut jadi punah. Tu pihak tu hasabik tu kena mengaji banyak sikit bab mengupak ni. Ha, bukan tak leh semata-mata, bukan boleh telat. Bukan tak leh telat. Ada tempat boleh, ada tempat tak leh. Bila ada tempat boleh, ada tempat tak leh, maknanya kena kita mengaji nak tahu tempat boleh tu. Ha, tu dia. Ha, bukan tak leh sokmu, bukan boleh sokmu. Ada boleh, ada tak leh. Ha, kena mengaji bab dia. Ah, sabik orang suruh dengar tu, suruh ngaji, suruh mendengar dia. Ya tak rugi mendengar ni. Itu. Ha, tapi gitulah ni. Baik. Ha, sudah. Allah, lah tu mana ribah, mana dus apa panggil? Ha, mengupak bahasa kitanya, zikruka akhaka bima yakrah hadiran au ghaiban. Sebut akan benda hak saudara kita marah, depan dia pun tak boleh, belakang dia pun tak boleh. Janganlah kita faham kata sebut dia tu depan dia tak apalah, belakang je hak tak bolehnya, hak depan tu tak apa. Jangan kata gitu pihak. Teruk lagi depan orang. Kadang-kadang kita gida kata kat orang depan orang ramai. Cerah dak dia pihak tu. Dua kali salah kita gida kata ke dia depan orang ramai. Lah ku nak kata kemu ni, ku nak kata depan orang selalu dah. Kalau kata belakang ke panggil mengupak pula, mu kata aku jahat pula dah. Aku nak royak depan orang dan depan orang ramai-ramai. Wipakat tahu semua. Dua kali jahat orang tu.
Ya tak boleh lagu tu. Buka Rusia ke apa pun tak boleh. Syaraknya tak boleh lagu tu. Nak ajar orang kita ambil sama seorang mari goyak nasihat dia ke apa ha, tak apa. Malaikat kecil secara umum ngajar tak apa. Lah nak kata ke dia tu. Nak kata ke si Abdullah ke kata tengah orang. Ha, aku nak kata tengah orang amalah. Patu mung pun dengar, orang pun dengar. Ha tu ya. Nama aku kata belakang, aku kata aku nak mengupak kamu pula. Jadi makna kita pahal katanya, kata depan tu bukan mengupak. Belakang je orang panggil mengupak. Gitu ya. Lagu tu pahal salah. Tak itu biasa. Biasa dengar tak kira kerja itu. Biasa kita biasa dengar sokmo. Itu dia lagu tu. Baik tu kena jadi pandai lah. Itu dia ni. Ha, kalau kita mengupak, mana kita duduk poso, pagi mengupak, batal pahlaw poso. Bihak weh. Allah. Jadi pada makna kita poso saja. Soalnya kata gitu. Saja kerana mana pahlaw makan di mengupak. Bih. Ia boleh, ia boleh di akhirat. Bihak. Sambil kadang mengupak kita eh. Kita sobalah. Sobah. Ya Allah. Ha, nak, nak kata kerana bihak kalau dia mengupak kita bihak weh. Bihak nak kata kerana. Dia mahu mengupak bihak. Dia kata bihak gini-gini kita tak kali. Bihak nak jawab ke mana dia? Hey. Kita kembali kepada Allah. Ya Allah. Orang tu dia pernah mengupak kepada aku. Orang tu sedang ataupun tengah-tengah dia dah kata kepada aku. Hey Allah. Mung tahu. Kalau mung tak menggerakkan mulut dia, kalau mung tak menentukan dia mengupak pada aku, tentu sekali mereka nak mengupak pada aku. Tak boleh. Hey Tuhan. Mana mung lah menentu. Ya Allah. Kalau gitu, hey Tuhan, mung bekilah aku, bekilah dia. Ya kena klik kot tu bihak. Hak sungguh pun. Ya kena klik kata, hey Tuhan, aku ni kalau mung tetap menggerak mulut dia tu untuk mengupak ke aku. Dia nak mengupak tak boleh. Kita nak akik lidah kita nak kecek sepatah-sepatah ni bihak ni. Allah Ta'ala izin. Tuhan tak izin, nak akak tak boleh. Kalau gitu dia mengupak kita, alamat Tuhan izin ke dia? Gitu. Bila Tuhan izin, di mana Tuhan iradah dia, Tuhan kehendak dia kalau lagi dah. Kata dia nak mengupak kita. Aku ni ada salah dah tu. Kita ingat gitu. Kalau demo, kalau kita tu betul benar sungguh, takkan demo nak mengupak kita. Ha, demo mengupak kita, ia boleh dosa ke dia. Kalau kita betul sungguh, dia mengupak, ia bohong kita, dosa dia. Ha, kalau kita tu hak dia mengupak sungguh, orang panggil. Dia kata kita ni malas. Kita malas sungguh. Dia kata kita ni kupik. Kupik sungguh. Ha, orang panggil apa? Dia salah. Kita boleh mikir. Mujur juga dia kata ke aku. Kalau dia tak kata ke aku, mana aku bila aku nak khabar lagi. Ni mujur dia kata lagu tu ke aku. Aku boleh sedar. Ha, aku ni kupik sungguh. Ha, satu segi boleh kita buat penawar dengan hak dia kata. Tapi hak dia. Ya kena duduk baris tu baru tak apa bihak weh. Baru tak bahaya kita. Ha, itulah payah. Okey bihak deh. Ha, jadi holah. Ha, setiap kali tu makna kita dah hitam buruk balik orang nung lah. Maknanya ha, tak ada hitam buruk lek kita lah. Kita tu je perangai kita. Inilah perangai akhlak kita. Payahlah nak hitam buruk kepada orang tu dah okey bihak deh. Ada hitam buruk kita lah. Oleh yang demikian, maknanya kita tahu dah hari ini kita khabar dah. Khabar dah. Kita kena ambil contoh di Nabi lah. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kita ambil contoh di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kita ambil contoh dia lah. Itu dia ni. Baik tu orang dengar sangat sejarah-sejarah. Boleh ke nak jadi Islam pakai hari ni nak sampai di tempat kita ni. Oh berapa kali susah Nabi tak tubuh dia sendiri berapa kali. Lebih mati dah Nabi kita ni bihak weh. Bawa agama Nabi sampai kita boleh kita dah sebut bismillah di hari ni ni. Dia terlebih mati dah. Tak lebih mati kan orang likung umur rata-rata orang pedas telanjang. Biar hari tidak dan lanjut. Kalau tu baik malam tu sudah.
Tapi izin tu hai tak izin ni kan awak apa tak leh. Jadi deh. Kena ingatlah budi dan jaksa dia tu. Baik. Yang ketiga. Dan yang ketiganya an-namimah. Gapo namimah? Dia sebut gapo sini namimah. Yang kedua, yang ketiga, yang namimah mengadu-ngadu. Yang kedua mengumpat, yang ketiga mengadu-ngadu kan orang mengadu. Di kala gemih kita ni dia panggil gapo mengadu. Ha, panggil mengadu kat sini. Mengadu panggil. Pasal ha? Royak pun panggil, mengadu pun panggil. Ha, kalau kat rumah kita kok dia panggil mengacung. Panggil juga sini mengacung. Dia mengacung. Pastu kita nak wibuh jadi sedap sikit apa noh? Pelago. Wis sedap, wis sedap dengar lagi. Pelago. Ha, hati hak tula tu. Nami namam. Lepas tu dengan cara ibarat, dengan cara balaruh panggil, golok mata dua. Biasa dengar kat dia, golok mata dua. Atas pun tajir, bawah pun tajir. Dia tu tu Kalau kata penawar pun dia, racun pun dia. Dia pelaga orang boleh, dia baik orang boleh. Ha, kok baik tu tak apa, kok pelaga tu. Namam, nama dia, pelaga orang. Tu dia pihak pelaga orang tu nah. Maka kita dak puasa gi dak pelaga orang. Lah nak pelaga, royak balik tu, royak balik ni. Gitu. Royak balik tu, royak balik ni. Batal puasa kita. Yang ni pahala puasa tu. Kalau baik tak apa. Dek, pelaga wi baik tak apa. Sebab orang mengira orang pahala banyak pihak, pahala banyak orang mengira eh. Pihak tak rasa kira orang tu, orang nikah eh. Ha, kita pergi kira balik ni lah. Kira balik ni, kira balik sana ni. We baik dua orang ni dapat hubung manjagi-manjagi. Tu boleh pahala besar lah kita orang manjagi hubung orang ni. Gitu lah. Tu dia ni. Orang panggil pelaga orang. Namam. Pelaga orang ni tak masuk syurga. Nabi kata, kena masuk dengan aku dulu lah. Tu dia ni. Kena pelaga orang panggil namam. Namimah. Itu yang ketiga. Mengadu-ngadukan tadi orang. La yadkhul jannata namam. Tak masuk syurga oleh namam. Apa namam? Golok mata dua. Itu logat bahasa kampung kita kecek balarahnya. Golok tajir atas bawah. We. Ingat molek. We. Lidah dia tertajir. Tajir lebih pada mata ketamir lagi. Mata cukur lagi. Orang tu. Jagalah. Bahasa kita guna lagu tu baik. Yang keempatnya bersumpah yang dusta. Ini pun jari mana tempat kita berhak ni. Kalau orang Arab boleh ya. Ya sumpah. Orang berjual ya sumpah. Wallahi. Tu. Walahaya bohong berhak tu. Orang tanya asli. Dia tanya dia, hak dia jual ni asli tak ni? Hak tak tak? Dia kata, wallah, asli. Walhaya bohong. Kita dah puasa, berjual tu, berjual ni. Allah, tak percaya ke weh, kata benda ni asli. Wallahi pun asli. Dia panggil, dia dapat dikata, bukan asli, ayolah. Dia kata asli, dia kata hak tak. Itu pihak pihak jual apa pihak ada jual gotu ke tak ni semadu eh ni semadu eh no. Tak usah jual, tak usah jual eh no. Ni semadu nak jaga-jaga juga orang-orang beli ya tak pandai, hak tak pandai tu payah tanya pihak asli ke tak. Pihak kata asli. Walhaya capu dah. Sungguh ke tak pihak ni? Wallahi pun. Dan we orang ambil dan we orang ambil tu kan kita kata wallahi walhanya menisai madu tu hak kita capul dah buh muga tu muga ni dah orang kata maka kita kata wallahi pun asli menisai madu ni tak boleh panggil dusta kata dusta dia panggil dusta dengan supah dia ambil nama tu hai wallahi asli mek sewa pai nama tu hai kita ni berdosa besar kena bayar kifarat pihak tu. Dan supaya ambil nama tu, hai, ni? Bayar berapa?
merdeka seorang sahaya. Ha, ha, tak ada ah. Ha, lepas tu kena kenyak turun mari pada beri makan 10 orang miskin. Ha, tak ada dah. Kena nanti ada. Ha, supah sangat. Terus sekali supah tu, lepas tak ada juga, ha, kena beri pakaian 10 orang miskin. Pakaian 10 orang miskin. Tak ada, ha, tak ada kena puasa 3 hari. Ha, puasa 3 hari, 2 hari baru ni pun tak juga. Ha, ni puasa 3 hari. Ha, supah sangat. Tak ada payah. Wallahi, ha. Bih. Bahau mulai bom. Ha, kalau sungguh tak ada hal lah. Dia panggil yamin al-kazibah. Yamin romus. Ada orang panggil gitu. Kalau kita ada puasa, jadi punahlah pahala puasa kita tu. Lepas tu nak apa? Dia panggil punah betul mana? Ha, tu khilaf ulama. Kata setengah punah semua. Kata setengah punah betul tu lah. Betul kita dusta tu lah. Ya puasa tak kan? Puasa. Gitu. Puasa. Lepas tu? Ha, lepas tu? Gi dusta. Gi mengupak. Gi maki. Gi pelagore. Gi supah. Ia kata batal pahala puasa. Batal semua ke batasnya tu. Kalau lagu ni? Ha, lagu mana? Kita puasa. Ha? Ha, tu maksiat hati ha ni. Imam Ghazali kata poso ada 3 martabat tu. Poso hati. Kita nak murih dia. Ha, nak murih dia tu jangan murih. Mari juga ha kita tolak lagi. Mari juga ha kita tolak lagi. Buat apa dia murih kat orang kita ni kata kita. Pasal eh? Ha, tak jadi buat jadi. Mana kita lepas buat. Lepas buat hingga jadi dia panggil. Ha, mana kita kecek dengan kita. Buat apa aku gedek deki ke dia? Buat apa aku gedek marah ke dia? Salah kata dia menega naik target. Kita menega tak naik. Misalnya kita marah ke dia. Marah buat apa ke dia tu? Hai tak kedek ke dia lagu tu. Kita tu hai bui kita senyap ni. Alhamdulillah. Qada qada Allah bui kita sebanyak ni. Alhamdulillah. Dia tu hebui lebih. Alhamdulillah. Apa kita gida deki ke dia? Apa kita nak marah ke dia? Mana kita kecek dengan kita pihak tu. Pihak biasa tak kecek dengan kita. Kecek dengan diri ya. Dak sebab kita dak bahasa kita ni orang sorang orang panggil. Ah tu tak kena semata tu orang panggil tu. Hak kita ni kena berlaku. Hak demo tak kena berlaku. Ha, jadi kena balik kau tu. Ya kena. Hak kita ni tak kena berlaku-laku. Hak demo kena berlaku. Ha, ya kena kau tu. Ha, payah juga nak sipih hati ni. Weh, dah. Nak tebah kebun tu tak ada porang banyak. Tebah boleh. Lah ni ada injin, ada gapa penyir orang boleh. Tapi nak tebah hati ni. Ha, payah juga pihak ni. Nak wilicing, nak wilendek, nak wilmenyok ni. Ay, payah. Kalau Tuhan tak izin, tak pergi pihak weh. Remah tak mana pun tak pergi. Sambil tu maksud kita, bila kita mengatik La ilaha illallah, kita niat remah tak pala hati kita ni. Ha, betul. La ilaha illallah. Remah kup di pala hati kita. La ilaha illallah. Niat nak godeh pala hati. Godeh buat apa? Hayak tua dek sini dak ke. Kalau baik hok ni Nabi kata, tak apa hok lagi. Rakyat dia apa? Igat ibu anak tak ayah. Ha. Ya ibu dek sini ya. Ibu dek sini Nabi kata, kalau lah hok ni tu baik, anggota tak apa ya tua hok ni. Cuba hok ni jahat. Ha, habis tu kalau hok ni tu jahat. Bah kita dah kata tangan jahat, mata jahat. Jahat denung, jahat dalai ni tua dah denung. Ha, tu dia deh. Ha, itulah bila jahat tu jahatlah anggotanya. Bila baik hak tu baiklah anggotanya, gitu bah. Ayah ke mudah bah hak royak tu. Hak royak tu payah ke mudah. Jawabnya royak tak ada payah. Nak buat tu mimilah beratus kali payah orang panggil. Ha, tu dia deh. Ha, buatlah insya-Allah. Waktu kita mengatik la ilaha illallah. Nyatin paku mak di pala hati kita.
Ha, kerah sangat hati ni. Ha, kita tengok kerah, tengok tukuh tu. Tukuh kerah kali, Allah aja. Jadi anda tak deruk lagi. Ah, tak deruk kerana saya Umar lagi deruk dengan ayat 5 patah. Ha, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Umar ya pahal kera'a. Umar ni kerah. Tak ada Umar Abu Hafsin bapak harimau. Kerah saya Umar. Tapi setelah akhir sekali dengan kera'a hak adik dia baca. Itulah. Itu pun tak pari. Di akhir dia berimai dengan Muhammad. Dengan Nabi kita kerah. Mana? Lembut weh. Dengan ayat lembut je. Orang-orang tina, orang-orang perempuan, orang-orang tu lelaki kerah-kerah. Baca tu lah. Bihak. Baca ayat dalam surah Taha. Bagi balik kerah. Baik. Taha. Nama Nabi kita lah. Taha tu. Ha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ha, so, lima ayat tu baru dua je baru. Lima ayat lagi. Itu orang panggil ubat orang hak kerah-kerah. Kerah-kerah. Ha, dia ni. Kita nak suruh baca hak ni pula orang dak mari tak ada berhenti juga rumah tu, nanti kita nak tulis, we demo klik gi baca anak-anak hak kerah-kerah tu ke. Petang ni pun ramai orang nak mari tu. Sekat tu je. Kita royak lebih lagi lima ayat. Ha, baca lagi. Jadi iman berimeh saya Umar buku ayat tu lah. Umar ya baik kan, tapi dengan sebab ya patah ya orang kita ni baik dia. Sungguh pun kata jahat, bukan jahat semua tak hari hak jahat tu. Katakanlah orang tu baik, ai bukan baik, semua ada juga tempat tak baik. Dia bukan dia baik semua dah kan. Tu dia. Lalu tu cabut Nabi Rasul lah kecek tu. Ada kecek tu kita Nabi Rasul tak apa sebelah. Kecek sama kita. Mung ni baik, baik sungguh, tapi bukan semua baik. Ada juga hak tak baik. Katakanlah orang tu jahat. Ai, tu dia. Ha, jahatlah. Jahat tu zahir je. Kalau tilik ke asal, jahat kerana Tuhan buat wik dia jahat. Ha, dia ni. Hikmat tu hai deh, hikmat tu hai. Ha, zina tak ke dosa? Dosa. Zina tak ke jahat? Jahat. Ai, dengan sebab zina ni behak wei. Ha, kita kecek dapat lengeng buak. Ngebuak dia panggil. Reti dia behak ngebuak. Jangan tilik semata zina, tilik ke hikmat tu hai. Dak. Zina haram. Akhirnya berzina dapat anak. Bila boleh anak, anak duk tolong, anak duk tolong mak zina. Ha. Duk belum mak siapa anak zina. Kalau tak sabit dengan anak dia berzina, siapa mari nak bela dia? Hikmah Allah Taala. Kecek buku zina haramlah. Kecek buku zina kejilah. Tapi akhir boleh anaknya sebab zina tu. Pastu bila mak sakit, mak berapa? Ha dia. Anak zina tu mari duk bercara ke mak je. Bukunya anak zina. Ayat tu hai bijak. Ha. Sambil kita pepatah dalam bahasa Thai kata dak. Kita mong lu ngit napa dalam ngi buak. Jangan ngelup telak jangan. Kita kena buak ngati. Jahat suku. Ha. Jadi jahat suku ya hai. Bis kat tu. Ha, ada soal lagi. Ada soal lagi deh. Ha, kena buka tengok letter rosak pula. Yang kelimanya melihat perempuan dengan syahwat. Sama ada perempuan itu isterinya atau perempuan halak. Apa halak? Dobek sikit. Halak ni mana orang perempuan yang bukan mahram kita, orang ajnabi, orang suku Sakat. Orang suku Sakat tak ada kena mengenal dengan kita. Kita ada puasa bihak. Kita tengok orang apa? Ya dalam bulan puasa ni hak sungguh-sungguh pun dak. Nafsu kita ni patah dah muka lapar dah ke bihak dia. Lapar nasi, lapar makan ni, lapar jaga minum ni. Tapi mai orang dia bahasa lah nafsu ni dak. Kita tengok perempuan dengan berasa ingin kepada orang tu. Ya bihak dah tengok, dia boleh puasa bihak.
Bulan puasa nak tengok pria, tengok perempuan mana bahasa ingin dia. Jangan tengok. Tengok punah puasa kita. Ha. Tengok siapa? Kalau tengok orang betina rumah tu je tak ada ingin mana muka hak sama-sama dah. Tengok orang luar orang bujang je. Ha, hati-hati eh. Mula ada selalu ngah jangok dengan celak belecu ah. Gitu. Pas kita tengok dengan ingin lah. Aku berkenal dia tu. Aku ai. Ha, nama aku buat lari puasa-puasa. Ha, ni mai, ya ni mai, ya ni mai. Tak boleh batal puasa, batal pahala puasa batal. Ha, jamuh dua kali berdosa. Ha, jamuh dua kali, heret wagi tiga kali. Ha. Tak dia. Eh? Angin tajuk puasa dah. Eh? Tengok dia angin kau anu, angin nak lari. Ha, berdosa, angin nak buat lari. Dia ni kalau kelipa aku buat lari ni. Dek tak program cia-cia kalau dia nampak kan aku nak buat lari kau dia. Tak leh. Dia tak ada suruh buat lari kita. Ha, dia. Mana hak tepat dah nak? Hak tepat lah kita dah berkecek melihat dengan syahwat. Tengok dengan ada syahwat kepada benda tu. Itu membatalkan pahala puasa. Sampai orang suruh duduk kalau masjid, duduk kalau rumah dia puasa ke? Kau puasa marang dua hari, marang berhak duduk dana? Puasa marang ke hari 9, 10, 11, 3 hari, 2 hari tu, berhak duduk dana? Duduk puasa marang ke? Hari 9, hari 10, tukar puasa 2 hari kemarin dulu eh. Berhak duduk dana? Duduk rumah. Duduk buat apa? Tidur. Ha, maka dia makan nasi. Makan nasi tak puasa lah. Ha, tidur. Ha, tak apa. Ha, baik tidur. Baik tidur. Ha, tidur ni kebajikan. Bagi orang puasa dapat untung juga bagi dia tidur. Ha, itulah. Jadi boleh kita ambil serup. Hari ni katanya dua, lima perkara ni boleh merosakkan pahala puasa kita. Kalau kita nak buat tajuk ke, mana lima perkara ni akan merosakkan pahala puasa kita. Oleh itu, awasilah, jagalah, biar sungguh. Mudah-mudahan dengan sebab kita jaga ni, Allah menyempurnakan amalan puasa kita. Barulah Tuhan balas baik di akhirat esok. Sebab itu kunapap kita ni payah biar weh. Deh, kunapak ni payah. Ha, deh. Ya sabik pun takut bihak tanya gano dak royak bahasa sie deh. Ya banyak orang dak telefon kata babo ya kata we ada bahasa sie kata ah kata babo tak pandai. Orang dak dengar dak ya kata babo hai pin pasa tai duai ya kata ya apa ya nak dengar ya fang nak dengar tapi ya mai kau cai ya kata ya tak payah kita dak royak. Ah tapi dia dak sebut bahasa sie kata tu. Ah, payah tak apa ya telefon mari. Ah, tekah dia tu kita akik marilah tapi tak nak dia. Gitu biar deh. Ah, insya-Allah lah kita sambung semula. Hari ni ribut tel. Ah, jamuh dah kita tapi kita lah kereta sultan. Ah, tu dia deh. baiklah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ah, cukuplah deh. Ah, biar ada gempa hari ni tak ada lah. Ha, tak ada dah, tak apalah, boleh buat amal hak kita royak tu pun alhamdulillah. Walaupun kita puasa kita ni dah lepas tapi masih ada semua amal puasa ni. Ha, bulan ni, bulan depan ada, tiap bulan lah. Kalau lebih ambil peluang gini pun tak apa. Malam bulan cerah, malam bulan gelap, bulan cerah, bulan gelap, esok ke tu sunat kita puasa 13, 14, 15, 28, 29, 30. Ha, kalau bulan-bulan kurang, 27, 28, 29. Sunatlah kita puasa tu. Sup tak ada arah. Senang dengan khomi. Senang. Khomi. Dua hari tak apa. Dah dalam sebulan. Kalau dua hari dalam seminggu, lebih comel lagi. Supaya kata hari senang, malaikat bawa amalan kita. Kita ada amalan puasa. Bila kita puasa, malaikat bawa kebajikan kita naik ke langit. Hal keadaan kita ni puasa. Bihak weh. Utung. Bekna. Hari 8 puasa. Ha. Hari 9 dak 10 puasa. Ha. Puasa sehari dak sehari. Ha, ha tu puasa Nabi Daud. Orang panggil lagu tu hot tu comel. Dak pakai dak. Tak pakai apa? Sengge. Ha sengge. Hot tu molek puasa sehari dak sehari gitu. Ha.
Puasa sehari? Tak sehari. Puasa sehari? Tak sehari. Takut pihak tanya saja. Tak puasa, kita puasa hari ni hari apa? Lepas tu? Lepas tu hari 9 tak? Hari 9 tak? Lepas tu? Hari 10 puasa. Ha, tak apa? Hari ni tak. Hari ni tak. Esok? Esok tak juga. Lepas dah ni tak? Ha, tak ada apa? Ha, pihak yang nak betul pun tak ikut tak? Ha, tak ada apa? Ha, tak apa dah. Tapi pihak jangan diroyak ke orang lah. Dia tu ya kau kata puasa dah weh. Dah ah tak gerak demo ni. Demo ni tak gerak eh. Ah kalau demo tanya tak apa pihak kita tanya orang tak leh. Tanya orang tu dia tanya kita kelik eh. Kita kecek dengan orang weh orang tanya kita kelik ah tu tak leh eh. Ah tanya jawab lalu demo tanya puasa. Ah puasa. Puasa. Ah nyat tu tak ada apa demo tanya puasa. Ah puasa. Ah ada apa? Ah tak ada apa. Kalau kata tak puasa bau mah. Ha. Ah tu dia. Cukup wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahul bi bainana wa bain ma'asiyatik ta'ala. نليكن ما تهون به علينا مصائب الدنيا وصلى الله الحمد لله رب العالمين ربنا الله صلى الله على نبينا وصلى الله ماشي Allah'a emanet olun.